Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi pancaran nur ini bersalawat lawan sumbernya nur. Maka itu kiasan hadis ini. Ujar Rasulullah, man shadda alayya wahidatan sallallahu alaihi ashara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah Ta'ala dengan menyebut nama Rasulullah tadi bersalawat lawan kita. Arti bersalawat lawan kita itu artinya Allah Ta'ala menghapuskan pada Nabi 10 dosa kita, 10 pahala Allah berikan, 10 derajat ditinggikan. Ini sekali salawat, tapi nang bujur-bujur waktu bersalawat tadi mesra seluruh ujung rambut, ujung batis, darah, daging, tulang, sumsum, roh, jiwa ini adalah wujud daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat nur Muhammad itu seperti lakatan pian wajibnya. Lakatan imbah jadi wajib, sebab lakatan ada lain wajib. Kalau hanya lakatan lagi, kalau sekali lakatannya lagi si A, si B, tapi si A tadi kada lain adalah wujud kenyataan lakatan nambah bentuk nanti ini wajib. Ngarannya orang yang tak wajib ya. Nah, lakatan lah siapa ada sir si A, si B, si ini, si ini itu ngarannya ngaran. Ngaran lakatan nangka ini wajib ngarannya. Lakatan nangka ini ngarannya nabi nang manis benar terkenal di kandangan, dodol kandangan. Nang ada di mana tuh? Apa ngaran, apa ngarannya tuh? Lamang. Pamarangan. Lamang ngarannya. Padahal lakatan juga gak gatas pula macam-macam rupanya, macam-macam bentuknya pada zat dirinya itu ada lain lakatan juga wujud nurnya Rasulullah dan mustah meliputi alam serta nurul mustafa ma'la al-akbar wa man salla alaihi ashram sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang 10 kali bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 100 salawatnya Allah, artinya 100 dosa digugurkan berkat Rasulullah, berkat menyebut namanya Rasulullah. 100 pahala Allah, 100 derajat. Faman shalla alayya mi'atan, siapa yang bersalawat 100 kali berarti 1000 salawat Allah, 1000 dosa dihapuskan, 1000 pahala diberikan, 1000 derajat ditinggikan. Qataballahu lahu baina aynayhi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askalahu Allah yaumal qiyamah ma'asyuhada. Allah cap di dahinya bebas dari sifat munafik, bebas daripada siksa api neraka bersama-sama orang yang mati syahid di dalam surga. Allah Akbar. 100 kali. Tapi bagi kita orang awam ini minimal membaca salawat lawan Rasulullah
itu jangan kurang 300 kali sehari semalaman, jangan kurang. Lebihnya boleh, kurang jangan. Bukti akan ya. Dan ketika dia bersalawat, rasakan itu di nur dengan salawat. Bila ruh rasakan dalam benak kita, dalam perasaan kita, Rasulullah itu hadir dalam perasaan benak dan pikiran kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lebih banyak, lebih bagus. Man salla alayya alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa yang 1000 kali sehari semalaman, itu apa ya? 1000 kali sehari semalaman membaca salawat dan menghadirkan Nabi, nubur lamuyut nusirin. Makin banyak salawat, makin mesra nur dalam tubuh kita ini, dalam diri kita, dalam rahasia kita. Makanya berhari seperti tahun awal Al-Alim al-Alam Asyik al-Zaidi bin Abdul Ghani Abang Guru amalan apa yang paling baik masih kakak-kakak waktu itu Tujar Sidin salawat ketim. Dalam salawat ada zikir, dalam salawat ada istighfar. Allah Akbar. Bukan malah yang ada bagus-bagus saya beratakan, tapi di antaranya jangan tinggalkan membaca salawat. Siapa yang 1000 kali salawat tidak dimatikan oleh Allah sebelum Allah memadahkan neh tempat tinggalmu di surga. Jadi artinya bila orang itu nah dilihatkannya pada di surga sudah berarti ada lawaslah itu. Atau pemimpin kepada hakannya mereka bersiap-siap. Memang kita harus siap terus setiap saat. Karena apabila kita meninggal, kita tahu rahasianya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.